Halo teman-teman, balik lagi sama gue Rizky Games. Kali ini kita bakal lanjutin lagi game Atlas. Dan tadi gue coba buat lihat-lihat kita bisa bikin apa untuk di video ini. Jadi kayaknya sih kita bakal bikin kapal. Ya buat apa ya teman-teman ya? Buat punya-punyaan aja. Ini tadi gue udah buat shipyardnya, jadi ini shipyard untuk slooper sama itu kayaknya tuh. Itu apa yang situ tuh? Ini nih, schooner, maybe. Kalau dilihat dari bentuknya sih kayaknya sama deh. Kayaknya bisa bikin schooner juga di sini. Cuman sama Babe Game nantinya kita bakal buat kapal yang lebih besar. Cuma untuk di video kali ini kita bakal bikin slooper dulu. Biar tahu bahan-bahannya kira-kira tuh banyak apa enggak kalau misalkan untuk bikin sebuah kapal yang besar. Ya dilihat dari kapal yang kecil dulu aja. Kalau kapal kecil aja banyak, apalagi kapal yang gede kan. Nah itu Briganten itu di depan itu kapal kita nantinya. Cuma itu lagi dibuat gua sama Babe Game. Sekarang ayo kita buat slooper. Buat slooper itu di mana ya? Di sini atau di wait di yang small bukan deck sebentar kan ini juga apa namanya, gue bisa bikin smithy nggak sih? Bikin smithy di mana ya? Bentar teman-teman, soalnya kalau di situ itu akan bercampur barang-barang gua sama barangnya Babe Game, jadi kayaknya kita harus cari skillnya biar bisa bikin smithy. Itu ada di mana ya? Ini cooking. Ntar gue cari. Wait. Gue kemarin juga lupa sih, nggak nanya. Oh ini butuh 8 kurang 2. Oke, bisa diatur itu. Sekalian kita nyari resource untuk bikin sloopernya. Dan entah kenapa dari kemarin-kemarin ini kita pas main sambarang sama Babe Game, tadinya itu nggak banyak serangga kayak gitu teman-teman. Sekarang itu banyak banget scorpion, ant sama tadi sih gue lihat ada laba-laba juga deh kayaknya. Nih, naiknya ngaco. Access inventory. Nah itu kita udah bisa bikin schooner sama sloop. Ini schooner ini kapalnya lebih besar daripada sloop. Schooner tuh yang itu tuh. Cuma kayaknya tuh nggak jadi kita buat karena tanggung. Akhirnya kita bakal bikin apa namanya, Briganten itu. Ini fiber 110, metalnya 8, touchnya 180, woodnya 120. Ini gue masukin aja. Ada nggak di sini metal? Nggak ada. Tadi kurang apa? Oke, berarti tinggal touch sama woodnya tinggal kurang dikit, metal sama fiber. Kita cari dulu teman-teman. Cari-cari resource. Nah ini cari-cari resource ini sebenarnya pekerjaan yang membosankan. Karena level kita masih kecil, nggak tahu juga kalau misalkan udah taming binatang tuh kan, tuh. Di sini jadi banyak banget serangga gitu loh teman-teman. Kalau misalkan nggak ngejar sih nggak masalah. Ntar. Oh enggak ngajar. Nice. Eh. Ada pohon, ngapain ngambilin itu ya? Oke. Ini woodnya udah banyak. Sekarang kita cuma tinggal cari. Ini loh, ini susah mukulnya. Ah, gitu dong. Nah, ini kenapa? Nge-lag. Habis itu kita nyari fiber. Fiber sama metal. Nah, apa sih dia? Gue ngikutin terus. Gak tau kali ya. Gue lagi mau bikin slooper. Bye bye. Jangan deket-deket lu. Lagi musim kawin. Jadi mereka pada keluar semua dari kandangnya. Ah, mulai malam. Gue udah bikin itu belum ya? Ntar deh. Ini dulu. Wah, hujan. Mana. Abis itu apa tadi? Tal. Metal itu cukup di sini aja.
Loh, yang kobalt itu teman-teman. Kobalt itu metal. Nah. Dapetnya banyak ya. Tumben loh. Nah, enggak apa-apa. Oke, coba kita buat kerangkanya dulu. Wow. Berat sekali, berat sekali. Eh. Kok jadi ngeluarin ginian? Ini apa nih? Eh. Bukan, bukan. Tap. Eh, bukan tap, Ding. I. Ini gua buang, terus mana lagi? Kobaltnya jangan, ini gua buang, ini flint. Enggak begitu penting buat sekarang, tapi ntar ya. Itu gampang kok dicarinya. Kita buang-buangin aja yang itu. Mungkin kayaknya kita harus punya inventory deh. Biar enak aja gitu. Ini terus habis itu kobaltnya gua masukin, fiber gua masukin. Loh. Oh iya. Ini sama ini. Kita buat. Nice. Ini buat kerangkanya, teman-teman. Jadi kapalnya ya ya lumayan lah ya. Sama udah bisa nggak kita? Ini tinggal dikit lagi sih sebenarnya, cuman lah ya udahlah ya. Kita buat di smithy-nya babi aja dulu. Cuman kayaknya emang kita perlu punya smithy sendiri. Karena kan untuk yang smithy babi ini untuk project yang itu, kapal yang gede itu. Sedangkan kita kan untuk bikin-bikin untuk ya barang-barang pribadi kita, teman-teman. Be, minjem ya, Be. Kita hitung aja, teman-teman, nanti kita ganti. Kira-kira butuh berapa ya? Ini cuma bisa dapat 4 dong. Oh iya, yang tadi aja gua ambil ya. Ini gua buat dulu aja deh, 4 deh. Ntar cuma tinggal gua hitung. Ini terus mana lagi? Nah, ini gua punya 5. Gua ngambil barang di sini 4 sama gua punya 5. Berarti yang harus gua hitung ya 4 aja sih. Eh, ini pencet apa lagi? Oke. Pasang, pasang. Bentar, ini gua kelaparan. Ini makanan kemarin ada di mana ya? Di sini ini ada semua kayaknya. Oh iya, ini buah-buahan ada. Ini gua habis berkelana nih sama babi nih. Ikan, daging. Babi kalau ngeliat ngomel gak ya? Makanannya gua habisin. Cuma ya gimana lagi? 7, 8, 9, 0. Nah, dah. Oke, come on, bikin sloop. Nya 10 apa ya? Butuh 10 plank apa? Entah juga deh. Nah, ini sedikit banyak sih gua udah ngerti sih ini bikin-bikin kapalnya. Cuma tinggal ya pasang-pasang aja. Sama nyari-nyari skill. Ini 1, 2, 3. Dari bawah biar keren. 4, 5. Eh, 12 dong. Kita kurang 3 lagi. Iya benar, kurang 3 lagi, 12. Ini kita udah ada 3 plank lagi. Berarti untuk tadi kenapa gua gak bikin deck sekalian? Jadi bolak-balik ya. Berarti ini tinggal deck sama layar. Layarnya nanti kita bakal pakai yang speed sama yang apa tuh satu lagi gua lupa. 1, 2, diklik bodoh. Nah, buat bawahnya udah, berarti cuma tinggal deck, layar sama steel. Mudah itu. Structure, ship construction, small, bukan plank, deck. Oh ya, belum gua taruh. Ini gua buat 1. Oh, bisa bikin 3 ya. Mana tadi? Mana? Ini decknya gua ambil, habis itu buat atas itu pakainya sailing, mana sailing? Sailing. Nah, ini gua pinjam dulu deh bahan-bahannya. Apa sih height? Enggak, gua nggak butuh height. Gua butuhnya fiber sama wood.
Nah itu, ini sailing kita bisa bikin berapa jadinya? 5. 5 cukup gak ya? Entahlah ya. Ntar kita coba. Oke, kita pasang ludik. Oh no. Berat. Berat. Aduh, gini teman-teman kalau misalkan aduh. Berat ya, belum kita upgrade gini deh. Ditambahin deh. Nah. Wah, kita udah punya 10. Kita ambil smithy enggak ya? Ambil smithy. Nah, dah. Terus habis itu kita ke sini. Ini kita bisa ngambil apa? Dock. Medium. Oh, ini harusnya kita ambil nih ya, artileri apa? Artileri ini. Mungkin di sini nggak ada skill buat farming gitu. Oh, construction. Construction nggak gue buat-buat dong. Ini cuma improve aja. Repair. Stone. Oh, berarti harus kesini nih. Yang cepat ya ini. Crafting speednya. Crafting speed sama satu lagi apa? Handyman. Macan. Masih keberatan lagi. Aduh, gue mati. Ya. Oh no. Macannya di situ. Itu siapa yang bawa ke situ? Oh my. Ini gimana ngambilnya nih? Di depan ada macan gitu. Duh, masih ada lagi. Lep. Lewat pintu belakang kita puterin aja, kita pancing ke belakang dia, biar nggak di situ. Ya elah, sini loh, woi, gue di sini woi. Oh, sakit, aduh, oh my, ternyata nggak bisa kayak gini, nggak bisa. Dia udah ke belakang. Masih ada gak ya dia? Atau lagi makanin. Dah. Biar di belakang aja dia. Ini barang-barang kita semua nih. Ambil. Nice. Terus habis itu ini gue pakai Equip. Itu dia kenapa ngejar gue sih? Ah, rese. Yah, akhirnya nyampe juga. Nih, mana tadi deck ya? Loh, kok ada 2? Dah. Terus habis itu sailing. Mana? Ini bisa buat 5. Udah buat aja 5-5-nya. Kita buat 5, terus buat apa lagi ya? Oh iya, ada di sana. Apa namanya? Buat layar-layarnya dari sebelah sana, teman-teman. Kurang fiber. Fibernya mana? Ini fiber. Ini bisa bikin satu, ini bisa bikin satu. Berarti kurang apa lagi kalau habis gua buat ini? Kurang fiber, hide, sama wood. Hide-nya gua ada banyak. Sama wood. Gua buat dulu deh. Ini berarti tinggal kurang fiber. Oke, semuanya udah ada teman-teman. Cuma tinggal dipasang doang. Kayak ini dulu deh gua pasang. Pasang di paling depan aja kali ya. Posisinya tuh paling depan gitu. Kalau taruh ke belakang kayaknya nantinya tuh steelnya nggak bisa dipasang teman-teman. Bukan nggak bisa dipasang, cuman kayak nggak pas gitu loh. Paling depan sama yang ininya belakang. Pepetin belakang aja lah. Pertengah aja ya. Tengah gini.
Iya. Taruh aja di situ. Karena setirnya, setir bakal gue taruh sini. Nah, sailingnya tadi gue ada 5. Berarti paling belakang dulu. Terus ini, terus 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, bolong 1 dong. Kurang 1 teman-teman. Ini kurangnya apa nih? Sailing tuh apa aja sih? Gak apal-apal gue. Fiber touch wood. Ini gampang sih buatnya. Cuma kita pasang steernya dulu. Steernya di mana? Di mana? Ini kok lurusnya gimana ya teman-teman? Tengah-tengahnya gitu. Sini. Coba tes dulu. First personnya mantap ininya. Wah, harusnya agak ke belakang tuh ya layar ya. Tapi ya Linda. Coba gua cek ini. Belok. Nice, bisa belok yang ini. Oh, nabrak ya? Jadi enggak ini ya? Masa nabrak gini sih? Ya udahlah, kita bikin sailing dulu. Pasang, pasang. Nice. Tapi gue turunin gak ya? Ini mengganggu nih, ternyata kurang ke belakang teman-teman. Ininya kurang ke belakang satu doang sih. Satu. Kira gue buat aja lah. Buat satu lagi. Nah, kan kelihatan tuh. Pas sih di sini. Oke, steer udah kepasang. Layar udah kepasang. Sekarang tinggal tes jalan. Ntar ini layar gue pasin dulu. Oke, udah dapat hijau. Udah hijau. Gue gibarin. Lihat. Open sail. Wih, badau. Mantap. Ini bisa di open gak? Widih. Canggih. Lalu release. Release gini dong. Release. Hihi. Asin jalan dong. Aduh. Gimana nih? Gila kencang banget. Malah kecil banget. Geblik. Buset. Belum gua kasih tangga dong. Gila sih ini. Kencang banget sumpah. Nah, pas persen gini teman-teman. Mantap banget. Gue suka sama game first person gini nih gara-gara nonton gameplay dari Sea of Thieves itu loh. Ya mungkin gamenya gak keren ya, cuman mode first personnya itu yang gue suka. Biar jalan. Ini gue close aja deh. Ini fully close. Yang ininya gue ke kiriin biar jalan. Udah, tinggal siap-siap close. Ini fully close. Ini kita masukin ke sana. Mau jalan sih. Udah lah, open aja lah.
Aduh, aduh. Caranya kalau kita megang setir langsung diturunin itu gimana ya? Langsung nurunin jangkar. Ini gue mundur. Ntar kita lurusin dulu teman-teman. Dan harusnya sih di sini udah ya. Udahlah, sini aja lah. Ntar kita bakal bikin deck. Nah, climb, turun. Mantap. Nice. Kita udah punya slooper. Sloop. Cuma tinggal exploring. Paling kapal ini paling gue berani untuk explore sendiri di pulau ini aja sih. Oh ya, tadi belum gue kasih nama ya. Gue kasih nama apa ya? Kasih nama itu di sini. Nah, tadi belum gue kasih nama, udah jalan aja dong. Kasih nama apa ya? Gue tau. Oh, gak bisa huruf besar ya? Oh, gue caps lock. Cupu Sloop. Dan kalau nggak salah, nama itu ada di belakang sini. Nah, itu. Cupu Sloop. Maksudnya kapal sloopnya tim cupu gitu, teman-teman. Oke. Sekarang kita udah punya sloop dan mungkin di episode depan, di video yang updatean besok itu mungkin, entah ya, entah gua bikin brigantine ini atau bikin rumah ini, ntar kalian komen di bawah aja. Oke, buat video kali ini gua rasa sekian dulu, dan buat teman-teman yang suka sama video ini jangan lupa di like dan jangan lupa di subscribe juga kalau nggak mau ketinggalan video-video terbaru dari Rizky Games. Dan bye-bye.